Jaya akan mengadakan acara syukuran dalam rangka hari ulang tahun Lawas Bayangkara yang ke-66. Ada beberapa rangkaian kegiatan, mulai dari bakti sosial, kemudian juga donor darah, kemudian juga vaksinasi dan sebagainya sebagai rangkaian kegiatan itu. Kemudian juga pas pada saat acara syukuran nanti juga akan ada penandatanganan prasasti terhadap pembangunan dan renovasi sarana perkantoran dan fasilitas perkantoran di jajaran Dinas Pendidikan Jaya. Kemudian santunan kepada waratauri dan ahli warisnya, bantuan paket data untuk belajar online, serta launching buku yang diberi judul Berlayar di Tengah Badai. Buku itu menceritakan tentang perjuangan atau peran di Telantas Polda Metro Jaya dalam penanganan COVID-19. Sejak awal, mulai dari bulan Maret 2020 pada saat pertama kalinya diberlakukan PSBB sampai saat ini. Jadi kita akan menceritakan tentang bagaimana PSBB, bagaimana penyekatan mudik, bagaimana pemeriksaan swab antigen untuk ketika orang-orang akan kembali mudik, bicara tentang Kampung Tangguh Cakra, bicara tentang pelatihan pengemudi, bicara tentang vaksinasi keliling, dan semua termasuk juga crowd free night, pembatasan mobilitas, semua peran di lantas sebagai garda terdepan dalam perjuangan kita melawan COVID-19. Yang insya Allah akan launching oleh Bapak Kapolda Metro Jaya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!